sekitar bulan Februari 2014. Jadi sudah satu tahun kok tiba-tiba keluar SP3 yang menyatakan bahwa proses pertukaran atau dugaan penjarahan itu dianggap sebagai bukan peristiwa pidana. Jadi ada tiga kejanggalan dan ini bertentangan dengan surat edaran Kapolri, peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 yang di situ menyatakan bahwa pada awal penyidikan itu harus ada gelar perkara untuk menyatakan ini peristiwa pidana atau tidak. Nah, menjadi aneh satu tahun tiba-tiba ada gelar di Polda terus menyatakan bukan tindak pidana. Nah, inilah. Pengamat hukum dan hak asasi manusia Haris Azhar mengapresiasi langkah pra-peradilan yang dilakukan Soleh ini. Menurut Haris, kejanggalan kinerja kepolisian juga nampak jelas. Dengan ditangkapnya Singki Swaji yang mencoba mengungkap kasus penjarahan satwa yang dibalut dengan perjanjian kerjasama perpindahan satwa KBS tersebut. Saya khawatir SP3 itu keluar karena pihak kepolisian tidak pernah sungguh-sungguh menyelidiki. Jadi seharusnya Polda Jatim itu cari ahli, bicara dengan para praktisi, para ahli untuk mengungkap itu. Dan kalau bukti saksi banyak banget. Dan yang lucunya laporan tersebut di SP3, tapi justru ada orang-orang yang bekerja untuk mengungkap kejahatan ini, dugaan tipu muslihat ini. Justru mereka yang coba dipidana. Itu makin menunjukkan bahwa memang kasus ini ada tangan-tangan, ada invisible hand.